teman-teman semua, kembali lagi di video kali ini aku akan share ke kalian bagaimana cara memutihkan kulit dan menghilangkan flek hitam di wajah. Ingin tahu bahan apa saja dan bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Lalu jangan lupa klik tombol lonceng hingga terlihat berdering. Mari kita bangun channel kita ini supaya dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Sekarang cara pembuatannya, kita tuangkan 1 sendok aloe vera gel ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan 1 kapsul minyak natur E. Lalu kita aduk kedua bahan hingga tercampur sempurna. Natur E adalah suplemen dengan kandungan utama vitamin E yang berfungsi untuk merawat kesehatan kulit. Menggunakan vitamin E dari Natur E sebagai masker berguna untuk memperbaiki sel-sel kulit yang sudah rusak, penyebab flek hitam pada wajah. Sedangkan aloe vera juga memiliki berbagai kandungan vitamin, asam amino, enzim, dan polisakarida yang dipercaya dapat mengatasi kulit kusam serta mengatasi flek hitam di wajah. Tidak hanya itu, aloe vera juga dapat memutihkan kulit hingga kulit cerah berkilau. Sekarang kita aplikasikan ke kulit wajah. Agar mendapat hasil yang maksimal, gunakan 2-3 kali dalam seminggu. Setelah dipoles merata, kita diamkan selama 10 menit. Kemudian kita bilas dengan air hangat suam-suam kuku dan disusul dengan air dingin biasa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum silahkan subscribe, like, komen di bawah. Berbagi itu indah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.